Kenapakah ini berlaku? Makanan tinggi garam boleh meningkatkan risiko untuk mendapat hipertensi dan seterusnya mengakibatkan strok. Contoh-contoh makanan tinggi garam adalah makanan dalam tin, kicap, mi segera, makanan yang diasinkan, dan makanan segera. Apa akan berlaku sekiranya anda mengambil garam secara berlebihan? Pengambilan garam yang tinggi dalam makanan akan mengikat air secara berlebihan dalam badan. Akibatnya, buah pinggang hilang fungsi atau kapasiti untuk mengumuhkan air sebagai air kencing. Ini menyebabkan isi padu cecair badan meningkat yang seterusnya meningkatkan tekanan darah. Jadi anda perlu tahu bahawa garam berlebihan akan meningkatkan risiko untuk mendapat hipertensi. Tahukah anda berapa banyak garam yang boleh diambil dalam sehari? Pengambilan garam untuk orang dewasa adalah kurang atau sama dengan 5 gram sehari. Ini bersamaan dengan satu paras sudu teh garam termasuk garam yang tersembunyi. Oleh itu, kawal garam dalam makanan anda. Amalkan untuk membaca kandungan garam pada label makanan. Pilihan yang baik, pilihlah makanan yang kurang kandungan garamnya. Dan pastikan anda mengetahui tekanan darah anda. Kurangkan garam, cegah dan kawal hipertensi.